Silakan maju ya. Jika masih ada tempat untuk diisi, silakan maju merapat. Yang Syekh sudah nyala. Qaddim Syekh. Mari silakan. Ya, selagi masih bisa merapat, silakan merapat. Agar yang di belakang juga bisa mendapatkan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qabl nabda nurid tughliq al-hatif wa tad'u dakhil al-jayb. La ahad yukhrij al-hatif min al-jawal. Ana la urid ara. Idza ra'aytu ashabu. Sebelum kita mulai, kata beliau, yang sebelum kita mulai, tolong HP-nya dimasukkan ke kantong, dimasukkan ke tas. Beliau tidak ingin ada di antara peserta dan jemaah sekalian memegang HP. Kalau seandainya beliau lihat HP, mohon maaf jika HP-nya nanti akan kita ambil. Al-thani, ya'ni la bud nata'adab bi'adab majlis al-ilm. Ya'ni la natakallam, la ahad yatakallam. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan, kita harus berusaha untuk beretika dengan adab para penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Dengan kata lain, kita tidak ngobrol, tidak berbicara sendiri, tidak sibuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarana min bayn أناس كثيرين أن نكون أتباعا لهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا والله من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Syekh Dr. Haitham Sirhan hafizahullah taala dalam kesempatan berbahagia kali ini membuka pertemuan kita dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi tentang pesan-pesan yang sangat penting, diantaranya adalah pujian dan pujaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan penjelasan bahwa hidayah dan kesesatan keduanya berada di tangan Allah, serta persaksian bahwa dia adalah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah memilih kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak untuk menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan dan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ma hukum mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini ada sebuah pertanyaan menarik. Sebetulnya apa hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam din yutaqarrab biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau jawabannya bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Allah, di mana seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi laysa fi qalbihi shay' min mahabbati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha yakfur kufur akbar. Nasallahu alaihi wasallam. Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada secercah rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh di dalam kufuran yang sangat besar. لكن لا يمكن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مساوية لمحبة الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته. Di sini ada sebuah catatan penting yang harus kita garis bawahi, bahwa
kita tidak mungkin menjadikan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam labud an yuhab akthar min kull makhluk, lakin la yumkin an takun mahabbatu musawa li mahabbati al-khaliq. Labud an nuqaddim mahabbata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kull makhluk. Na'am. Kata beliau bahwa kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk lainnya. Karena di sini ada sebuah kewajiban di mana seorang hamba diminta untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada siapapun. Limadha nuhibb an-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Limadha nuhibb? Kenapa? Li'annahu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alasan yang pertama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa idza kana Allah subhanahu wa ta'ala ahab ilaina min kull shay', la bud an yakuna an-nabi alaihi salatu wassalam ahab ilaina min kull makhluq. Jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kita cintai dari melebihi segala sesuatu, maka kita harus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada makhluk lainnya. Walianna Allah subhanahu wa ta'ala amar bimahabbati. Alasan yang kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walianna mahabbatu din alaihi salatu wassalam. Alasan yang ketiga, karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Islam. النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب لكل خير يلحق بنا كل خير يلحق بهذه الأمة سببه النبي صلى الله عليه وسلم فلو صنع لك إنسان معروفا يعني مثلا كان سبب في قبولك مثلا في وظيفة لن تنسى له هذا المعروف كيف وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب لكل خير يلحقك ما تحبه نبي صلى الله عليه وسلم merupakan penyebab datangnya kebaikan dan kenikmatan kepada kita semua. Apabila seseorang merasa cinta kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada dirinya, yang telah menjadi penyebab untuk sampainya kebaikan kepada dirinya, dia pasti akan mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya. Lalu bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau adalah penyebab datangnya banyak kebaikan kepada umatnya, bahkan kepada setiap orang dari kita. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال. نحن طبعا نتأثر أحيانا ببعض الناس بأخلاقه كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Di antara alasan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak yang mulia, berupa etika yang sangat agung. Apabila sebagian kita terkadang terkesan kepada saudaranya karena akhlaknya yang indah dan tingkah lakunya yang baik, lalu bagaimana dengan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? نحب عليه الصلاة والسلام لأنه تحمل المشاق والأذية وما إلى ذلك حتى بلغنا هذا الدين عليه الصلاة والسلام قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. نعم. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah berjuang untuk kita, sementara beliau telah bersabar menerima ujian dan cobaan agar tersampaikan agama Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kepada kita. Beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, sungguh aku telah diuji, sungguh aku telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di saat di mana orang-orang tidak banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
إذن اتفقنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من كل مخلوق ولا يمكن أن تكون محبته مساوية لمحبة الخالق سبحانه وتعالى. هذا متفقين عليه. Maka ada satu poin yang harus kita sepakati bersama bahwa kita wajib mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa nuhibba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad mat? Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah meninggal dunia? بعض الناس يقول لو النبي صلى الله عليه وسلم حي ممكن أحبه وهو حي لكن بعد موته كيف نحب؟ Sebagian orang mungkin ada yang berkata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup maka sangat mungkin bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan kondisi beliau yang sudah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya kita menyampaikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? هل انتهت محبة النبي صلى الله عليه وسلم بموته؟ Apakah kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terputus dengan meninggalnya beliau? لا. Tentunya tidak terputus. محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون بمحبة السنة. Cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia adalah dengan mengikuti tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. بأن نتعلم السنة. Caranya dengan kita mempelajari sunnahnya. يعني الذي لا يتعلم السنة هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب في المحبة. Maka orang yang tidak mau mengkaji dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian dia bahwa dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah persaksian yang dusta. أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذب في ادعاء المحبة. Kemudian langkah yang kedua yang merupakan tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka apabila ada seseorang yang tidak ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, klaim dia mencintai Nabi itu perlu untuk dipertanyakan karena dia di sini telah berdusta. Ad'u li sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang ketiga ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berusaha untuk mengajak masyarakat dan keluarga kita agar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nudafi' nadhub 'an sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-mahabbah. Kemudian tanda yang keempat, seseorang dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berusaha untuk membela ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan mahabbat an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysat kalimat qalb al-lisan, la bud yusaddiqha al-amal, la bud yadhhar 'ala al-insan al-muhib athar as-sunnah. Maka kita ketahui bersama bahwa cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar kalimat yang bisa diucapkan dengan lisan karena memiliki konsekuensi di mana seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terlihat tanda-tanda cintanya kepada beliau di dalam dirinya. Al-kull yatamanna annahu law kana min as-sahaba ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم وسمع وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أو لا؟ كل يتمنى هذا. Sebagian orang berangan-angan, apabila dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kalangan para sahabat Nabi yang dahulu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersamanya, mempelajari ilmu langsung dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat di belakangnya, melaksanakan ibadah haji dengannya, ya. Bukankah ini angan-angan sebagian orang? Qadar Allah Subhanahu wa taala alaina alla nudrik hadha. Ya. Namun di antara takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita di mana kita tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk dari kalangan para sahabat Nabi. Lakin fil jannah nas'allahu min fadli yumkin an tudrik hadha al'an bil 'amal. Namun di surga Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan bagi seorang hamba untuk menjadi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selama di dunia
seseorang berusaha untuk mengamalkan sunnahnya. Karena Nabi SAW bashara bihadha, qala al-mar'u ma'a man ahab. Karena baginda Nabi SAW sendiri yang telah memberikan kabar gembira bahwa seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai selama di dunia. Hal al-mahabba takun bil ittiba' aw bil ibtida'. Apakah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat direalisasikan dengan mengikuti sunnahnya atau dengan menambah-nambah syariatnya? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, min al-umur allati u'tiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-karamat allati u'tiha an-nabi alaihi salatu wassalam al-hawd, hawd an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuluhu masirat syahr wa 'arduhu masirat syahr. Na'am. Di antara karunia dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda, di mana panjangnya sejarak satu bulan dan juga lebarnya sejarak seseorang yang berjalan menghabiskan waktunya selama satu bulan. Turid tashrab min hawd an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-akhirah. Apakah kita ingin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti? Tashrab min hadihi min sunnatihi fi ad-dunya yakun al-jazaa' min jins al-'amal an tashrab min hawdi alaihi salatu wassalam. Maka caranya adalah dengan meneguk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di dunia, balasannya akan setimpal dengan apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Allah akan memberikan kita karunia dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabtadi' nasallahu alaihi wasallam fi ad-dunya al-'iqab fi al-akhirah yujad malaa'ika hawla al-hawd yurji'u an-nas. Yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummati ummati. يعني لماذا ترجع هؤلاء؟ يقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني ابتدعوا. يقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menambah-nambah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbuat bid'ah, di hari kiamat kelak akan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kalangan umatnya. Namun para malaikat akan menolak mereka. Para malaikat akan menghalau mereka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para malaikat dengan mengatakan bahwa mereka adalah umatku, umatku. Namun para malaikat menjawab, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat di saat mereka di dunia. Mereka telah merubah-rubah syariatmu. Lalu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan persaksian tersebut dari para malaikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Nabi alaihi salatu wassalam بلغ هذا الدين او لم يبلغ الدين. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini dengan sempurna atau belum menyampaikannya? بلغ. Apakah beliau telah menyampaikan agamanya? وكيف هذا الدين? Bagaimana kita melihat agama yang mulia ini? هل هذا الدين دين ناقص? Apakah agama Islam adalah agama yang kurang? حتى يبتدع في بعض الناس. Sehingga memerlukan tambahan-tambahan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebagian orang. اسمع الى ما يقول الامام مالك رحمه الله. امام دار الهجره. Dengarkan baik-baik petua dan nasihat dari Imam Malik rahimahullahu taala, seorang imam di kota Madinah. يقول من زعم يعني كاذب يعني من زعم يعني كذبا وزورا ان في الاسلام بدعه يراها هو انها حسنه فقد زعم ان محمدا عليه الصلاه والسلام خان الامانه. لانه ما يمكن ان يقال ممكن نضيف لها شيء، لانه لو قلنا هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وهو الامين عليه الصلاه والسلام. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang menyangka
mereka bahwa di dalam agama Islam ada sebuah bid'ah yang dinilai baik, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Karena tidak mungkin seseorang mampu menambahkan di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara syariat beliau telah sempurna, dan kita telah menyaksikan bersama bahwa beliau telah menyampaikan seluruh pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar sebagai orang yang amanah. Hal yujad bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah? Apakah ada sebuah bid'ah yang dinilai hasanah, yang dinilai baik, dan ada juga bid'ah yang dinilai buruk? Yujad aw la yujad? Ada atau tidak ada? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull jum'ah yaqul kullu bid'atin dhalalah. Ma qala yujad bid'ah hasanah wa bid'ah سيئة. إذا من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa ada di antara bid'ah yang dinilai baik? Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam pada setiap Jumat beliau naik di mimbar mengatakan, setiap Jumat beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya. Jika seandainya ada bid'ah yang dinilai baik, niscaya akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak pernah terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kayf na'rif anna hadhihi bid'ah hasanah aw bid'ah sayyi'ah? Kayf? Bid-dalil? Ad-dalil yaqul an al-muhdathat wal bid'ah kullaha dhalalah. Lalu, bagaimana caranya kita bisa membedakan antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk? Pasti jawabannya adalah dengan dalil. Sementara dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruhnya bahwa bid'ah seluruhnya adalah sesat. Yaqul la. Ha'ula yaqulu kayf na'rif anna hadhihi bid'ah hasanah aw bid'ah sayyi'ah? Laysa bisyar', lan asy-syar' yurid kull al-bid'ah. Qalu bil 'aql. Bil 'aql nastati' naqul hadhihi bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. إذن هم رجعوا إلى قاعدة من؟ إبليس. ليس الرجوع إلى القرآن والسنة، الرجوع إلى العقل. Sebagian orang beralasan mengatakan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk membedakan antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ketika kita tanya kepada mereka, bagaimana caranya? Apakah dengan syariat, dengan dalil? Mereka menjawab tidak. Akan tetapi dengan akal. Akal kita bisa membedakan mana bid'ah yang baik dan mana bid'ah yang buruk. Apabila ini adalah jawaban dari mereka, maka mereka telah berpegang teguh dengan satu kaidah yang telah ditetapkan oleh Iblis. وبعض الناس يغضب عندما تقول له بدعة. Sebagian orang akan marah apabila kita menyebutkan sebuah amalan, memvonis sebagian amalan dengan amalan yang bid'ah. لماذا؟ Kenapa? لأنه يريد يبتدع. يريد يخرب الدين. Karena dia ingin membuka lebar-lebar pintu untuk menambah syariat Islam. Dia ingin melakukan perubahan dalam syariat di syariat Islam. يريد يغير الشريعة. Dia ingin merubah-ubah syariat Islam. يريد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. Secara tidak langsung dia ingin menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول هذا خير. Karena kondisinya mengatakan bahwa bid'ah yang dia lakukan itu baik dalam pandangannya. نقول نعم. البدعة عندما تنظر إليها من جانب تجدها خير، وعندما تنظر إليها من جانب آخر تجدها شر. هكذا البدعة، من طرف تنظر إليها خير ومن طرف هي شر. Memang seperti itulah bid'ah. Apabila kita memandangnya dari satu sisi, maka akan terlihat bahwasanya bid'ah itu baik. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi yang lain, kita akan menilainya bahwa bid'ah tersebut adalah bid'ah yang buruk. Seperti itulah memang bid'ah. اليوم نريد نصلي العشاء بمناسبة هذه الدورة وهذا الدرس 6 ركعات. ما رأيكم؟ Contohnya misalkan, insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan salat Isya 6 rakaat bertepatan dengan hajian yang sangat bermanfaat ini. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? لماذا لا؟ Kenapa tidak boleh? هل يعاقبنا الله على الصلاة؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita
kita karena salat, Allah yu'adzib as-salat subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kita karena kita melaksanakan salat? La wallahi yu'adzib Allah as-salat. Tidak, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukumi hambanya karena dia melaksanakan salat. Hada min janib. Ini kalau kita memandangnya dari sisi yang lain. Min janib akhar, yu'adzib Allah ala mukhalafat as-sunnah. Shalla arba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma nazid wa la nanqus. Namun apabila kita melihatnya dari satu sisi yang lain, yeah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukumi hamba-Nya apabila mereka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya sebanyak 4 rakaat, maka kita sebagai umatnya tidak boleh menambah dan tidak boleh menguranginya. Hal ya sah salat Isya 3 rakaat? Apakah sah boleh kita melaksanakan salat Isya 3 rakaat? La. 5 rakaat, 6 rakaat, mithil 3 rakaat. Salat batil. Tidak boleh. Salat 3 rakaat dalam salat Isya itu sama saja seperti orang yang menambah salat Isya 5 rakaat ataupun 6 rakaat. Karena semuanya sama-sama batil salatnya atau batal salatnya, tidak sah. Apa sarajul 'inda Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Ada seseorang yang bersin di samping atau di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqala hadha ar-rajul alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Kemudian orang yang bersin ini mengatakan ketika dia bersin, alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Ya sah? Apakah boleh? La. Alhamdulillah ma tajib. Tidak boleh, karena memang syariatnya apabila seseorang bersin cukup mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu ditambah. Qad madaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tusalli alaihi. Kemudian ada jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Umar. Ya. Lah maqad. Nah, kemudian ya, orang tadi ketika diingkari, ya, apabila diingkari, pasti dia akan mengatakan, apakah engkau tidak mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai ibadah, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini apabila kita melihat di satu sisi. Nah. Qala Ibn Umar bin Jabal Thani, ma hakala qa'allamana Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar memandangnya dari sisi yang lain. Dia mengatakan, bukan seperti ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami. Al-adhan. Contoh yang lain dalam permasalahan adhan. Man syara'alana adhan. Siapa yang mensyariatkan kita untuk memandangkan adhan? Man. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Nurid nu'adzin adhanain. Baik. Ya. Kalau begitu, kita ingin dalam satu sholat, dua adhan. Hatta yasta'iddan nas. Ya. Dengan tujuan, agar manusia lebih banyak diingatkan dan segera bersiap-siap. Ya'ni lil-fajr adhanain. Walil-duhur adhanain, walil-asr adhanain, walil-maghrib adhanain, walil-isha adhanain. Di mana setiap sholat dikumandangkan dua adhan, baik itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, ataupun sholat isya. Mungkin. Apakah itu boleh dilakukan? Adhan! Al-nas yastabil hatta yantabih al-nas. Ini adalah adhan. Karena kebanyakan orang sedang sibuk dengan dunianya, kita ingin memanggil mereka, mengingatkan mereka agar mendatangi masjid. Mungkin. Apakah mungkin untuk dilakukan? Adhanin? Mungkin 5 adhan. Sangat mungkin, bahkan 5 kali adhan itu juga mungkin. Wa asbahad din la'ib. Dan pada akhirnya, agama ini akan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Hadha yaqul aqtarih adhanain. Ada seseorang yang memberikan saran agar dikumandangkan dua adhan. Wa hadha yaqul aqtarih 3 adhan. Nanti yang lain akan memberikan sebuah saran agar 3 kali adhan. Wa hadha yaqul 5. Ada lagi yang lain. 5 salat al-fajr. Ada lagi yang lain perlu dikumandangkan 5 kali adhan, terlebih ketika salat subuh. Idzan hadha ma asbah din. Pada akhirnya ini bukan dari bagian agama Allah Subhanahu wa taala. Asbah la'ib. Dan akhirnya agama menjadi sebuah permainan. Anta rabb aw 'abd. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kita statusnya adalah seorang hamba atau seorang Tuhan? 'Abd. Al-'abd ish yaqul? Apa yang harusnya dikatakan oleh seorang hamba? Sami'na wa ata'na. Yang harusnya dikatakan oleh seorang hamba adalah kita mendengar dan kita taati.
لو قال لنا قائل لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات؟ Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita salat subuh dua rakaat sementara salat duhur empat rakaat? Lima. Kenapa? Hadza laysa 'amalan. Ya, ini bukan tugas kita. Anta 'abd. Jika kita mengakui bahwa diri kita adalah seorang hamba, qul sami'na wa ata'na. Cukup katakan kita dengar dan kita taat. Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala ya'mur wa anta taqul sami'tu wa ata'tu. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak memberikan perintah. Adapun kita sebagai seorang hamba cukup mengatakan kita mendengar dan mentaati. Yaqul ana hur. Sebagian orang beralasan bahwa dia bebas untuk berhur ana wa adlim marratain. Seseorang mengatakan bahwa dia bebas dalam beragama. Terserah dia, dia boleh mengumandangkan azan dua kali. Laisa lak ilah. Tidak ada hubungannya dengan anda. La tatadakhkhar. Jangan mencoba untuk masuk ke dalam urusan saya. La naqul hadhihi mahabbah. Ya, tidak bisa karena ini berkaitan dengan cinta. La bud an nittabi' an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diharuskan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariatnya. Asya qad tadhunnaha yasira. Qalil. Ada beberapa hal yang mungkin kita menilainya adalah sesuatu hal yang remeh. Lakin mungkin takbar. Namun bisa jadi akibatnya fatal. Al-firq ad-dhalla nasra'a bi as-salam. Beberapa sekte yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Kam firq ad-dhalla 'indana? Ada berapa jumlah mereka? Kam? Ada berapa jumlah mereka? Qala 'alaihi as-salatu was-salam muhadziran al-umma. Nabi al-iftiraq qala wa sataftariqu ummati ila 73 firqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan tatkala itu memperingati umatnya agar tidak terjadi perpecahan di tubuh umat Islam bahwa agama Islam atau umat Islam ini akan berpecah pula menjadi 73 golongan. Kullu minna. Nabi memvonis semuanya berada di dalam api neraka. Illa wahid. Kecuali satu golongan. Man hum? Siapa mereka? Ahli jazirah Arabia. Apakah para penduduk? Ahli Saudiya. Apakah orang-orang yang bertempat tinggal di Saudi saja? Ahli Andalusia. Apakah golongan orang selamat adalah orang-orang Indonesia? Alhamdulillah. Annahum laysu يعني قبيلة أو كذا هي عمل نعم segala puji bagi Allah di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengikat golongan orang yang selamat dengan suku ataupun negeri akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengikat golongan orang yang selamat dengan amal perbuatan qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi yaitu sifatnya orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah وفي رواية قال الجماعة الذين اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Ada orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam riwayat yang lain dijelaskan yaitu orang-orang yang berkumpul di atas suatu perkumpulan yang dahulu menyatukan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kul firqa dhalah nasra'a fi as-salam tantasib ila insan ghair ma'sum. Setiap sekte di dalam tubuh umat Islam yang dinilai sesat itu sebetulnya ya, rata-rata mereka semuanya mengikuti sosok panutan yang tidak maksum. Illa al-firqa an-najiyah tantasib ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Kecuali satu golongan yang dinamakan dengan firqatun najiyah di mana mereka hanya menisbatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang ma'asum, yang terselamatkan dari dosa. Qala rajul min as-sahaba. Ada seseorang di antara para sahabat pernah berkata, ana asum wa la aftir. Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Siyam khair wa la? Puasa baik atau tidak baik? Khair. Puasa baik. Bab ar-riyam fil jannah bab kamil liman yasum. Di dalam surga ada satu pintu untuk pintu orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu ar-riyam. هل صام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفطر؟
Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa tidak berbuka? Lah, bid'ah. Tidak, Nabi tidak pernah melakukannya. Maka hal tersebut dinilai bid'ah. Man qala hadza? Siapa yang mengatakan memvonis hal tersebut? فَرَغِبَ عَنْ سُنَّةِ خَالِدٍ الَّذِي يَصُومُ وَيَفْطِرُ هَذَا رَغِبَ عَنِ السُّنَّةِ تَرَكَ السُّنَّةَ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memvonisnya bahwa itu bukan dari sunnahnya. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak suka, yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. مَنْ أَعْبَدَ النَّاسِ. Siapa orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah? مَنْ. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna Muhammadan 'abduhu wa a'bad al-khalq." Akbar ibadah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yumkin an ya'ti insan bi ibadah musawi li ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayfa bi akthar min? Lazim yakun. Nah. Orang yang paling bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita ikrarkan bersama dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan ketika kita mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Di sini adalah sebuah persaksian yang artinya kita meyakini bahwa Nabi adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa mendatangkan sebuah ibadah melebihi ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menyamai ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajul wa amma ana فَأَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا أَرْضُ. Ada sahabat yang lain yang berkata, adapun saya, saya akan melaksanakan sholat malam dan tidak akan tidur. قِيَامُ اللَّيْلِ. Sholat malam. مُرَقَفِينَ. Ya, dianjurkan. رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ. لَنَّ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُومُ وَيَنَامُ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. Ya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memvonis orang yang melaksanakan sholat malam dan tidak mau tidur. Ya. Bahwa itu bagian dari sunnah yang Nabi, bahwa itu adalah bagian dari sunnah yang dia selisih. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau berpuasa dan beliau berbuka, beliau melaksanakan salat malam dan beliau juga beristirahat. Idzan as-salat qad takun bid'ah. Pelajaran yang perlu untuk kita catat di sini bahwa terkadang ibadah salat bisa dinilai bid'ah. Wasiyam qad takun bid'ah. Bahkan berpuasa juga sama terkadang bisa dinilai bid'ah. Subhanallah. Alim min ulama al-Yahud, alim min ulama al-Yahud, min kibar ulama al-Yahud, عرف هذا, عرف هذا, وبعض المسلمين ما يعرف هذا. عرف قيمة أن الدين هذا كامل محفوظ. Kata beliau, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada seorang ulama dari pembesar ulama orang-orang Yahudi mengetahui dengan yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Namun sayangnya hal ini tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Jahada al-habr al-alim al-mumtalim al-ulama al-yahud ila Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lah ayatun fi kitabikum nazala, yani indakum fi al-Islam ayat. هذه الآية لو كانت يقول عندهم عند اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. يقول هذه آية لو عند اليهود كان جعلنا نزول هذه الآية عيد مثل ما جعلنا عيد بأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه الصلاة والسلام. يعني شيء عظيم هذه الآية. ما هي؟ نعم. لماذا؟ Seorang alim ulama Yahudi ini pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata kepada beliau bahwa ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat tersebut diturunkan kepada umat Yahudi, niscaya kita akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, sama seperti halnya sebuah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa bersama kaumnya. Ini menunjukkan bahwa ya, ayat ini adalah ayat yang mulia. Ayat apa itu? Qala Umar radhiyallahu anhu, ma hadhihi al-ayah? Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hadhihi al-ayah. Ini ayatnya sebagaimana yang dibacakan oleh al-din kamil. Yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna. Wa la yumkin ahad an yudhif shay' ila hadha ad-din yabtadi'. Ini menunjukkan ya bahwa tidak mungkin seseorang menambah-nambah syariat Nabi SAW
sallallahu alaihi wasallam dan berinovasi dalam agamanya. Qala Umar radhiyallahu anhu li hadha al-habr min al-yahud. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada alim ulama Yahudi tadi, "Ala yaum nuzul hadhihi al-ayah kan 'indana 'idain. Laysa 'id." Naam. Kata beliau, "Ya'ni ma'na al-kalam. Qal nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaum 'Arafah fi yaum al-jum'ah. Kam 'id? 'Idain." Naam. Kata beliau, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang berada di dalam dua hari raya yang berkumpul dalam satu waktu, yaitu hari Arafah dan hari Jumat. Hal ba'da hadha naqul bid'ah hasan? Apakah setelah ini kita berani menilai ada bid'ah yang dinilai baik? La. Kul bid'ah dhalal, qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, seorang muslim tidak akan berani menentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara tegas mengatakan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna shani'aka shani'aka ya'ni mughriban muntaqisan dhaman mala 'alayhi. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang merendahkanmu, orang yang menghinakanmu, apa balasannya? Huwa al-abtar, ya'ni al-maqtu' lahu 'udhu, la khayra fih wa la dhikra lah. Wa dallat hadhihi al-ayat bi mafhumiha anna muhibba an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yabqa dhikru wa yabqa atharu. Bahwa akibatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, dia adalah al-abtar, yaitu orang yang putus salah satu anggota badannya. Dengan kata lain, tidak ada kebaikan yang dimilikinya. Secara pendalilan mafhum yang diambil atau dikutip dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki banyak kebaikan. Ya. Yeah. والله سنسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أدى الأمانة؟ هل نصح الأمة؟ هل بلغ؟ هل جاهد في الله حق جهاده؟ الله يسألك عنها النبي صلى الله عليه وسلم. Demi Allah, setiap kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau telah menyampaikan risalahnya, telah menasihati umatnya, telah berjihad dengan sebaik-baik jihad dalam membela agama Allah? Setiap orang dari kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Yas'alaka Allah an hadha alladhi jaa'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ta'allamt? Hal 'amilt? Hal da'awt? Hal sabart? Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita semua tentang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita telah mempelajarinya dengan baik, mengamalkannya dengan benar? Apakah kita telah berdakwah, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita telah bersabar di saat di dunia tatkala mempelajari sunnahnya, mengamalkannya dan berdakwah menyeru untuk mengikutinya? Al-a'immah al-arba'ah أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله إلى اليوم نقول الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام مالك رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله إلى اليوم دعوات لهم لماذا؟ لأنهم أحبوا السنة نسميهم أئمة السنة أئمة الإسلام الأئمة الأربعة. نعم. علماء empat مذهب yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sampai detik ini kita selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya. Ya, bahkan mereka kita juluki dengan ulama ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang menyebut salah satu nama di antara nama-nama mereka melainkan kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk mereka. Kul wahid min al-a'imma al-arba' haula yaqul idza ra'aytu bikalami yukhalif kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam utruku kalami. أذان هذا
awal. Nah. Ya. Setiap orang dari ulama empat madhab telah menegaskan ya, bahwa apabila perkataan mereka menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan perkataan mereka dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
عندنا قاعدة. Kata beliau, di sini ada sebuah kaidah penting. أي عبادة فهي حرام إلا تأتي بالدليل. Hukum asal setiap ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil yang menunjukkan akan pensyariatannya. Turut salli salah haram hatta ta'ti bi dalil 'ala salah. Hukum asalnya ketika seseorang ingin melaksanakan salat tanpa ada salat tertentu, maka itu diharamkan, itu dilarang kecuali jika ada dalil yang menerangkan akan bolehnya melakukan salat tersebut. Yani hadha yaqul urid asalli 15 rak'ah. Contoh misalkan, ada seseorang di antara kita yang ingin melaksanakan salat 15 rakaat. Hal hadhihi ibadah atau 'adah? Maka kita tanya, ini bagian dari ibadah atau bagian dari adat? Shalat ibadah, idzan haram hatta ya'ti bid-dalil. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya salat adalah bagian dari ibadah. Maka salat tanpa ada dalil yang menerangkan akan pensyariatannya, ini adalah sebuah bid'ah. Ada yaqul urid ashum fil lail la fil nahar. Ya. Contoh yang lain, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa dia ingin berpuasa di malam hari tapi berbuka di siang hari. Ashum Ramadan. Dan puasanya ini adalah puasa Ramadan. Fil lail. Tapi di malam hari. Murih fil lail. Karena la wujud ta'am. Karena seseorang yang berkata, "Mal farq?" Qal ma fi farq. Qulna anta mithl iblis, tuqaddim 'aqlak. Allah amar bi siyam an-nahar, mu siyam al-lail. Hadi ibadah. Contoh yang lain, ketika seseorang ingin berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari dengan alasan bahwa puasa di malam hari tidak melelahkan, ya, tidak menyusahkan, dia beralasan bahwa tidak ada bedanya antara puasa di malam hari di siang hari, maka kita katakan, ya, di sini engkau mengikuti kaidah iblis karena engkau mengedepankan akalmu, karena puasa adalah bagian dari ibadah, tidak bisa seseorang sewenang-wenang dalam menentukan ibadah. Al-thani al-'adat halal illa linas. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa hukum asal setiap adat itu dibolehkan dan dihalalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lubs hadhihi at-taqiyyah halal wala haram? Contoh, memakai kopiah seperti ini dibolehkan atau diharamkan? Hah? Mad dalil? يقول حرام هو اللي يطالب بالدليل ولا الاصل الحل. Seseorang harus berpegang teguh dengan kaidah asal bahwa hukum adat adalah boleh. Orang yang mengharamkan suatu adat, maka dialah yang mendatangkan dalil karena hukum asalnya boleh. يلبس غترة. Contoh yang lain. Misalkan memakai sorban. ثوب. Memakai gamis. إزار. Memakai sarung. قميص. Memakai koko, baju koko. Nazara. Memakai kacamata. Sa'a. Memakai jam. Al-asl al-hil. Hukum asalnya semuanya. Alli yaqul haram naqul hat ad-dalil. Orang yang mengharamkannya harus mendatangkan dalil. Hadha qala hadha al-qamis haram. Ya. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa baju koko tertentu haram, naqul hat ad-dalil 'ala haram. Maka kita katakan datangkan dalil yang mengharamkannya. Qal hadha harir. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa ini adalah sutra. Yahrum 'ala ar-rijal. Ja'a bid-dalil alhamdulillah. Tamam. Ya. Ketika seseorang mengatakan adalah kain dari sutra dan di dalam dalil diterangkan bahwa hukum memakai sutra adalah haram. Ketika dia mendatangkan dalil, maka alhamdulillah. Kita tentunya harus menerimanya. Tayyib, qala al-'ada 'inda nashrab ad-dukhan. Ya. Baik. Ma ra'ayak? Contoh yang lain, misalkan, ya, apabila di antara adat, ya, masyarakat kita adalah merokok, bagaimana pendapat kita? Dukhan ibadah atau adat? Rokok, apakah bagian dari ibadah atau kebagian dari adat? Halal. Halal kan hukum asalnya? Naqul la. Ya. Kita katakan tidak. Fi adilla laysa dalil wahid. Ya. Ada banyak dalil yang menerangkan akan keharaman rokok, bukan hanya satu dalil saja. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bahwa Allah menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Wa alladhi yashrab dukhan taqtarib minhu asy-syayatin aw al-mala'ika. Maka di sini ada sebuah pertanyaan, orang yang merokok kira-kira akan didekati oleh para malaikat ataukah didekati oleh setan? Nafikh kir aw hamil misk. Ya. Mana yang kita pilih, antara tukang pandai besi ataukah orang
orang yang menjual minyak wangi. Nafik kin. Tamam. Tukang pandai besi yang kita pilih, betul? Yaqul ana rajul ashrab dukhan. Sebagian orang beralasan bahwa seorang lelaki yang betul-betul lelaki adalah orang yang bisa merokok. Naqul 'indana nisa yashrabu dukhan 25 sana wa ma asbahat rajul. Naam. Naam, katanya di kita ada perempuan juga yang merokok. Ya, 24 jam dia merokok, tapi statusnya tidak berubah menjadi lelaki, tetap wanita. Law akhraj insan milyon rupiah. Ketika seseorang mengeluarkan uang 1 juta misalkan, wa harakha. Kemudian uang tersebut dirobek-robek. Wa yanfukh fiha. Ya, atau dibakar kemudian ditiup. ايش نقول عنه? Kira-kira kita akan mengatakan apa? Majnun. Naam, majnun. Pasti kita akan mengatakan ini orang gila yang buang-buang duit. Ta'khudh minhu an-nuqud tuqul la, majnun anta, la tal'ab fi an-nuqud. Maka orang yang seperti ini kita ambil duitnya karena dia sudah gila. Ba'da ad-dars, ba'da ad-dars, ba'da al-'isha. Setelah kajian setelah isya, kharajna huna ash-shari'. Ya, kita keluar ke jalan. Wajadna rajul تحت الماتور هذا جالس معه هذا مصاص ويسحب من الشكمان دباب ويدخن نعم فهمت kita iya نعم kita akan mendapati ya seseorang yang memegang motornya sambil merokok فهمت تعرف مصاص هذا اللي تشرب به الماء ايوه نعم هو هناك يسحب من هذا اللي يخرج كمان يسحب الدخان ويدخن نعم contoh yang lain kata يعني حاط سجاده عند هذا وجالس يسحب ketika ada seseorang yang menyalakan mesin motornya kemudian dia mengambil sedotan kemudian dia isap tuh asap dari knalpot sambil duduk di atas sejadah ايش نقول عنه kira-kira orang ini enaknya dikatain apa مجنون صح ولا فاي واحد يشرب دخان قل لماذا فلوس تنفق تعال انا اشغل لك الماتور واسحب مجانا احسن نعم kata beliau kita pasti akan mengatakan bahwa ini adalah orang gila ya kenapa kita harus membuang-buang duit kita beli dengan uang kita kemudian kita merokok kita ajak dia untuk merokok secara gratis kita nyalakan mesin motor kemudian minta dia untuk menghisap asap knalpot ما هو احسن مكان لشرب الدخان orang yang suka rokok biasanya merokok di tempat apa yang paling disukai oleh para perokok الحمام kamar mandi انا سالت بعض المدخنين يقول افضل سيجاره في الحمام kata beliau ini berdasarkan penelitian bahwa beliau bertanya kepada beberapa para perokok mereka mengatakan tempat yang paling nikmat untuk merokok adalah di WC limadha kenapa arwaih mutaqariba karena baunya beda-beda tipis na'am Allah na'am kata beliau demi Allah memang sama baunya ath-thani syayatin karena memang di situ adalah tempat hammam fi syaitan setan wa huwa ma'a syayatin ma yurid malaika karena di kamar mandi adalah tempat berkumpulnya setan ketika dia berlama-lama di situ berarti dia ingin berkumpul dengan setan tidak mau berkumpul dengan para malaikat la tadhhak 'ala al-mudakhkhin kita jangan pernah menertawakan orang yang merokok ansahu nasihati baik-baik sa'idu kita bantu dia untuk hawil ma'u berusahalah untuk la tajlis ma'a mudakhkhin kita jangan duduk di dekat orang yang merokok law tajlis ma'a mudakhkhin anta tudakhkhin akthar minhu kalau kita duduk ya di samping orang yang merokok nantinya kita akan merokok lebih banyak daripada dia fi عندي احد الاخوه ما شاء الله لحيه طويله وما شاء الله kata beliau ada sebuah contoh bahwa beliau mengetahui ada seseorang yang jenggotnya lebat yaqul ana fil amal nahnu arba'a di ghurfa wahida dia menceritakan bahwa di kantornya dia ada 4 orang ثلاثه مدخنين bekerja dengan 4 orang 3 di antaranya merokok wa ana la udakhin sementara dia yang tadi berjenggot lebat tidak merokok yaqul wallah arji' ila albayt ya kata dia demi Allah ketika saya pulang ke rumah ufakkir fi at-tadkhin ya, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa merokok la urid udakhin lakin hum ja'alu hadha mudmin tadkhin dia ya
pribadinya tidak ingin merokok, akan tetapi karena teman-temannya merokok, ini yang membuat pengaruh sehingga dirinya membayangkan bagaimana dia bisa merokok. Idza lam tabda' anta al-mudakhkhir bil inkar 'alayh. Ya, kalau kita tidak memulai untuk menasehati teman-teman kita yang masih merokok, yaqul khudh sijar. Ya, pasti dia akan mengajak kita untuk merokok, ambil rokoknya. Jarib. Coba. Ras. Tamam. Nah, insyaallah pikiran kita akan tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Sa'idu ikhwanakum fi at-takhallus min at-tadkhin. Ya, kita harus bekerja sama membantu teman-teman kita agar mereka berlepas diri dari rokok. Hal nukmil ba'da as-salah aw namshi? Di sini ada sebuah pertanyaan untuk jamaah sekalian. Apakah kita lanjutkan setelah selesai salat Isya atau selesai sampai di situ? Akid. Yakin semuanya akan siap untuk melanjutkan ila al-fajr sampai subuh. Bismillah.